Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul 'azim. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Hingga di malam Ramadan yang ke-26 insyaallah. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita sama-sama kembali hadir masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidangan Ramadan. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita sampai akhirnya nanti Allah kabul, Allah ijabah, Allah terima di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Salawat bismillah salam, semoga limpah curahkan pada jiman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita seluruh umatnya, dan mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menjalankan segala apa yang diajarkan. Dan sama-sama kita mengharap mudah-mudahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berbanyak kalam, guru-guru kita sudah pernah menyampaikan yang mana kita teringat sebuah cerita sahabat-sahabat Rasulullah terdahulu. Di saat mereka melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, setelah berpuasa di bulan suci Ramadan lamanya 6 bulan setelahnya, mereka berdoa kepada Allah. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah segala amal ibadah yang kami kerjakan selama bulan Ramadan. Bahkan jamaah sekalian, 6 bulan selanjutnya mereka berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kembali kepada mereka. Subhanallah, masya Allah. Jadi begitu pentingnya sahabat-sahabat Rasul menghargai dengan hadirnya bulan Ramadan, jemaah sekalian. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? 10 terakhir bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Apa yang kita lakukan? Siapa kita, mungkin sebagian kita sudah sibuk dengan belanja sana sini, ataupun persiapan pulang kampung gitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan kembali tahun lalu, mungkin di antara jemaah kanan kiri kita, saudara-saudara kita masih ada bersama dengan kita. Namun tahun ini bisa jadi, sudah tidak bersama dengan kita. Ini sesuatu yang harus kita syukuri, sesuatu yang harus kita selalu mendajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya begitu Allah sayang kepada kita dengan menghadirkannya Ramadan kepada kita. Namun hadirin, sangat disayangkan sekali bagi kita bila melewati momentum Ramadan hanya begitu saja. Jika Ramadan hadir di depan kita hanya lewat begitu saja tanpa ada peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan sebuah hadis Nabi, salatun la tuqaddu da'watuhu, ada 3 hal yang doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di doa-doanya kita. Apa yang pertama hadirin? Yang pertama al-imamul 'adl, yaitu pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bila pemimpin kita adil kepada rakyatnya. Bila pemimpin kita cinta kepada rakyatnya, mau untuk
memimpinnya nanti. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memimpinnya, memimpin yang cinta kepada rakyatnya. Amin. Memimpin yang adil kepada rakyatnya, yang pastinya doa pemimpin itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada bentuk-bentukan di antara kita, siapapun pemimpinnya. Yang terbaik adalah kita selalu doa kepada Allah agar pemimpin kita memimpin yang adil kepada rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wada'atul maktum. Apa doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Doanya orang yang teraniaya. Jadi jangan sampai kita berkecil hati ya bagi orang-orang yang suka dicela, orang-orang yang dihina, orang-orang yang dibuli, orang-orang yang dicerca. Doanya pasti mustajab. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi introspeksi bagi kita jamaah yang suka ngomongin orang gitu ya. Bagi kita yang suka mungkin ngomongin yang enggak benar gitu ya tentang orang. Kalau orang itu benar gitu ya, merasa terzalimi, merasa teraniaya, dia doa sama Allah, ya Allah, berikanlah kepada mereka yang menzalimi hamba ini ya Allah, 7 keturunan tidak punya rumah. Wah, gawat kalau begitu doanya. Ya mudah-mudahan sih doanya yang baik-baik aja buat kita. Amin. Kalau doa-doa yang baik kan alhamdulillah bisa. Kalau doanya yang tidak baik buat kita ini bahaya buat kita. Maka dari itu kita jaga lisan kita, karena salah satu surga yang merindukan diantaranya adalah orang-orang yang mau menjaga lisan kita. Nah yang ketiga apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wasaimu hatta iftir, orang yang berpuasa hingga menjelang berbuka puasanya. Jadi orang-orang yang berpuasa ini doanya mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sangat disayangkan sekali bagi kita. Di dalam jalan berbuka kita, kita enggak sibuk sama sini gitu cari makanan gitu, bukan sibuknya berdoa. Tapi udah ribut cari makanan sana sini ya, jalan sini jalan sana. Bahkan mungkin sudah asing juga nonton TV nunggu buka gitu. Jadi yang sering kita lantunkan dalam doa kita menjelang berbuka, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah nas'aluka aljannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini doa yang kita lantunkan dalam menjelang berbuka kita. Jadi jangan sampai kita hanya ngobrol-ngobrol dan ngobrol gitu. Jangan sampai kita hanya menunggu buka hanya sekedar untuk nonton TV gitu. Ya walaupun memang penting juga ya berita ya, tapi kan ada yang lebih penting bagi kita yang mana doa kita kepada Allah lah ya. Yang harapan-harapan besar kita sebenarnya yang punya hajat besar gitu. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ingin saya sampaikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan sekali bagi kita di bulan Ramadan yang mana disebut dengan syahrul ibadah, bulan ibadah. Namun kita tidak memanfaatkan momentum ini dengan banyak-banyak beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang enggan untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menyampaikan di dalam surah Al-Fil ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah telah mengatakan berfirman, mintalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan. Allah sudah mengatakan kepada kita, namun sangat disayangkan bagi kita tidak mau berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan mari sama-sama kita banyak berdoa kepada Allah. Ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, ayat tadi tadi. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Ku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhili. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang terhina. Masyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus kita pilih? Apakah kita mau sombong kepada Allah, takabur kepada Allah? Apakah kita menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari sama-sama kita syukuri hidup, nikmat hidup yang Allah berikan kepadanya, apalagi Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Kita jadikan Ramadan sebagai bulan training, bulan latihan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai peningkatan ibadah kita, sebagai peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyukurillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukur kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.